Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini jawabannya juga agak lemes seperti yang kelihatan capek. Teman-teman semua, dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan hari H di pemungutan dan penghitungan suara. Namun lengkapnya belum bisa kami berikan karena masih mengambil data dari teman-teman yang ada di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Dan alhamdulillah banyak hal berjalan dengan baik. Namun kami bisa laporkan misalnya sekarang di Puncak Jaya. Puncak Jaya ini masih terjadi ada permasalahan, agak rusak apa ya, beberapa pembakaran rumah dan lain-lain. Jadi yang kami harapkan semoga tidak meluas di kabupaten khususnya di Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah. Dan saya bersama Pak Puadi, Komisi Penanganan Pelanggaran, akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal peristiwa yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu di masa tenang dan di pemungutan suara, terutama di masa tenang kemarin. Monggo Bang Puadi, kami persilahkan. Selamat sore, yang saya hormati. Saya akan sampaikan Bawaslu akan melakukan kajian awal di 130 dugaan pelanggaran politik uang di masa tenang dan pemungutan suara pemilihan 2024. Yang pertama, ini Bawaslu melakukan kajian di 130 laporan dan informasi awal terkait dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dalam tahapan masa tenang. Angka ini juga merupakan data per hari ini, ya, hari Rabu tanggal 27 November. Pukul perkembangan terakhir tadi pukul 4. Nah, kajian awal ini menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Kemudian Bawaslu akan melakukan kajian hukum dan dalam 5 hari kalender. Nah, kemudian dugaan pelanggaran itu juga terdiri dari atas pembagian uang atau materi lainnya dan potensi pembagian atau materi lainnya. Yang dimaksud dengan potensi pembagian uang, ini ada beberapa rincian dugaan pelanggaran berdasarkan tahapan. Pada masa tenang terdapat 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang. Sedangkan pada tahapan pemungutan suara terdapat 8 dugaan peristiwa pembagian uang dan 1 dugaan peristiwa potensi pembagian uang. Nah, dugaan pembagian uang di masa tenang terdiri dari 11 dugaan peristiwa hasil pengawasan Bawaslu dan 60 dugaan peristiwa dari laporan masyarakat kepada Bawaslu. Kemudian dugaan potensi pembagian uang terdiri dari 11 dugaan potensi peristiwa dari hasil pengawasan Bawaslu dan 39 dugaan peristiwa merupakan laporan masyarakat pada Bawaslu. Selanjutnya dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan pemungutan suara terdiri dari 1 dugaan peristiwa pembagian uang yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 7 peristiwa merupakan laporan masyarakat. Kemudian 1 dugaan peristiwa potensi pembagian uang pada tahapan pemungutan suara. Nah, dalam terhadap laporan yang dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu jika laporan tersebut memenuhi syarat formil materi. Ini saya sampaikan ada beberapa hal di masa tenang, ya. Pembagian uang atau materi lainnya terdapat 59 peristiwa pembagian uang di mana 8 peristiwa merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat pada jajaran Bawaslu. Hasil pengawasannya 1 di Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian
2 di Jawa Timur. Ini ada 1 Kabupaten Pasuruan dan 1 Kota Batu. Kemudian 1 di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju. Kemudian 2 di Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Biren. Kemudian 1 di Jawa Barat, yaitu di Kota Depok. Dan 1 di DIY, yaitu Kabupaten Sleman. Laporan masyarakat ada 2 di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo dan 1 di Sumenep. Kemudian ada 1 di Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan. 1 lagi di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian ada 4 di Banten, Kota Serang, Pandeglang, Tangerang, dan Cilegon. Kemudian 1 di Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Selatan. Ada 4 di Kalimantan Timur, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Balikpapan, Kabupaten Kuta Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada 8 di Jawa Barat, hasil pembagian uang atau materi lainnya, yaitu Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat ini ada 3, Kabupaten Cianjur ada 1, Kabupaten Kuningan ada 1, dan Kabupaten Depok ada 3. Kemudian ada 16 di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng 2, Kabupaten Engkrekang ada 2, Kabupaten Wajo 2, Kabupaten Luwu Timur ada 2, Kabupaten Bulukumba ada 4, Kabupaten Sidrap ada 1, dan Kabupaten Bone 1, dan Kabupaten Goa 2. Ada 10 di Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Lubuk Linggau ada 7, Kabupaten Banyuasin 1, dan Kabupaten Oku 2. Kemudian ada 4 di DIY, yaitu Kabupaten Sleman. Dapat kami sampaikan, teman-teman, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan temuan dan juga laporan di Masa Tenang. Ada juga potensi pembagian uang atau materi lainnya yang berhasil dicegah, yaitu kondisi di mana belum terjadi pembagian uang atau materi terkait oleh terlapor, namun tidak adanya uang atau materi lainnya. Terdapat 50 peristiwa potensi pembagian uang, di mana 12 potensi peristiwa merupakan hasil pengawasan Bawaslu, dan 38 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu. Misalnya di Jawa Tengah, di Kabupaten Kebumen, hasil pengawasan Bawaslu, 1 Papua Tengah, di Kabupaten Mimika, di Banten ada Kabupaten Serang 1, Kabupaten Padang 3, dan Kota Tangerang 1, Luwu Timur 3, Sinjai 1. Kemudian Kabupaten Halmahera Barat di Maluku Utara. Laporan masyarakat 1 di Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 7 di Jawa Timur, Jember 1, Kabupaten Malang 1, Kabupaten Lumajang 1, Kabupaten Ngawi 2, Kabupaten Blitar 1, Kota Blitar 1. Dan kemudian laporan masyarakat dari 1 di Banten, Kota Tangerang, 1 di Sulawesi Selatan di Kabupaten Pindrang, 1 di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai, 4 di Bengkulu, di Kabupaten Rejang Lebong, dan 1 di NTT, di Sika, Kabupaten Sika. 9 di NTB, di Kabupaten Bima ada 8 dugaan, Kabupaten Sumbawa Barat ada 1, 2 Jawa Barat informasi awal di Kabupaten Indramayu 1, dan di Kota Banjar 1. 2 di Riau, Kota Pekanbaru, 2 perkara, dan Kabupaten Indragiri Hilir 1. 8 di Sumatera Selatan, Kabupaten Lubuk Linggau 7 dan Kabupaten Muara Enim 1, 1 di Sulteng, Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Nauna 1. Kemudian kami terdapat 7 peristiwa pembagian uang di tahapan pemungutan suara, di mana 1 peristiwa merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 6 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu. Pertama di hasil pengawasan Bawaslu di 1 di Provinsi Papua Barat Daya, laporan masyarakat 1 di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 1 di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, 3 di DIY, Kabupaten Sleman ada 3, 1 Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 1 Sopeng, NWK, Ustaz Syarif Bacar, Pak Wadi tadi. Teman-teman, dapat kami sampaikan terhadap laporan yang dilaporkan secara resmi pada Jajaran Bawaslu akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu. Dan juga kemudian kalau yang ditemukan atau kemudian di apa seperti layaknya ditemukan masyarakat dan kemudian diperiksa dengan cepat oleh Sentra Gakumdu, kita berharap prosesnya lebih cepat daripada 3 plus 2 hari.
Jadi kami akan melakukan kajian hukum saat dalam 5 hari kalender. Begitu pula terhadap informasi awal atas hasil pengawasan jajaran Bawaslu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pleno untuk ditetapkan sebagai temuan atau tidak di tingkatan masing-masing, baik di provinsi maupun kabupaten kota, bukan di RI ya. Kemudian terhadap informasi awal yang ditetapkan sebagai temuan akan dilakukan kajian hukum dalam waktu 5 hari kalender. Nanti tanya, apa yang kemudian dilanggar? Kalau tentang politik uang, pasal 187A Undang-Undang Pemilihan yang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menghak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga seorangnya tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana maksud pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana maksud pada ayat 1. Jadi baik pemberi maupun penerima dipidana. Berbeda dengan pemilihan umum yang hanya pemberi saja yang dipidana. Kemudian teman-teman dapat kami sampaikan hasil pengawasan tadi di beberapa daerah. Alhamdulillah seluruh mayoritas, seluruh pilkada kita kalau dari laporan teman-teman memang ada beberapa daerah yang bermasalah seperti yang disebutkan Kabupaten Puncak Jaya. Namun secara mayoritas dapat kami sampaikan seluruh penyelenggara pilkada dapat dilakukan dengan baik. Kami lagi menunggu laporan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang apakah ada permasalahan atau tidak. Ada beberapa potensi pemungutan suara susulan atau lanjutan yang kemudian ini kami lagi sampaikan kepada KPU. Pertama misalnya yang dapat kami temukan misalnya di tadi di Kota Bogor, kemudian di Kabupaten